teman-teman, kali ini saya ada di lapas sapinya Mas Vicky yang ada di pasar hewan Gondalgi. Ini kayaknya super-super, nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Vicky. Mas Vicky, hari ini datang bawa berapa ekor, Mas? 7. Bawa 7. Sudah laku berapa, Mas? Sudah laku semua, Mas. Laku semua. Wah, laku semua. Tinggal kirim ini berarti ya, Mas ya. Wah, laku semua. Nanti ready bakalan ini berarti ya, buat bakalan nih, Mas. Bakalan sama kurban. Bakalan sama korban. Nanti teman-teman yang mau beli bisa langsung di WA sampean, Mas. Nomornya berapa? 081 252 204 063. Yang ini habis. Nanti lek mau beli sapi korban juga ada ya, Mas ya. Ada, ready. Nanti bisa dilihat di video saya kemarin, belum tayang ya. Nanti malam insyaallah tayang. Dan kita akan lihat harga, boleh Mas yang sudah laku? Boleh. Gimana, Mbak? Oh iya, dari sebelah sini? Nanti aja. Oh, dari depan. Oke, okay. Harganya dari depan, nanti saya sepil dari belakang. Oke, okay. Dari depan ya, Mas. Nanti teman-teman yang mau beli sapi korban ini, Mas Vicky juga ready. Kita sepil sini ya. Oh iya, dari sini. Ini ada simental ini, Mas ya? Simental cross. Harga berapa ini, Mas? Yang ini 6,5. 16.500. 16.500. Ini buat penggemukan ya, Mas ya? Bukan, korban ekonomi. Oh, ini juga bisa korban ekonomi sih, Mas ya? Ini juga bisa penggemukan, bisa korbanan juga bisa. 16.500. Yang ini? Yang itu 18.500. Ini 18.500, penggemukan bisa, korban juga bisa, teman-teman ya. Oh iya, ini kemana ini, Mas, nanti? Insya Allah ini Bandung. Bandung, oh langsung kirim ke Bandung. Iya. Wah, bisa keluar kota juga ini, Mas. Anu, Mas Vicky. Yang ini berapa, Mas? Yang ini 21. 21, ini limusin, ada tanduknya juga ya, Mas kecil. 21. Ini rencananya sama orangnya buat penggemukan apa? Buat korban. Korban. Oh, buat korban. Berarti ini korbanan Mas Vicky laku semua ini ya? Alhamdulillah. Nah, ini 21. Buat korban juga ini. Kita lanjut lagi sebelah sini. Ini juga limusin cross. Ini berapa, Mas? Yang ini 22.500. 22.500. 22.500. Nih, kaki-kakinya juga bagus. Ini korbanan bisa ya, Mas? Ya, Mas, di masih buat bakalan juga bisa. Bakalan juga bisa. Belum banyak, sudah berumur, Mbak. Sudah cukup umur. Sudah cukup umur ya, Mas ya. Ya. Kita geser lagi. Ini limusin. Gundul ini, Mas? Sudah vaksin kayak gini ya berarti? Ya. Harga berapa ini? 23.500. 23.500. Ini limusin, harga di 23.500. Tuh, kakinya bagus, Mas. Kakinya besar. 23.500. Ini? Sama ini. Sama ini. Harga sama 23.500. Berarti 3 ekor sama? Sama. Harga sama 3 ekor nih. Beli orang satu, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Oh iya. 23.500. Ini simental apa sih, Mas? Simental. Simental lah ya. Simental ya. Simental ini limusin. Limusin. Harga sama yang pegon? Yang ini masih belum. Oh, belum. Tinggal satu aja, Pak. Berarti tinggal satu ekor. Yang ini harga berapa, Mas? 26.500. 26.500. Ini korban juga masuk ya? Masuk. Masuk korban. Masuk. Wah, ini. Seperti ini harga di 26.500. Tinggal satu ekor. Tinggal satu ekor. Tapi di rumah masih ready banyak ya, Mas ya? Sudah habis, Pak. Sudah habis? Alhamdulillah. Jadi tapi teman-teman yang mau beli, pesan bisa ya, Mas? Bisa, insya Allah 3 hari lagi ready. 3 hari lagi ready, oke. Nih. Boleh langsung disepil dari belakang. Iya, nanti tak sepil dari belakang. Ini sudah? Sudah. Oke. Berarti kok belum, nggak punya, Mas Vicky? Bukan, Mbak, itu. Oke. Oke, Mas Vicky ya, makasih. Ya, dari sini. Oke, kita akan sepil dari belakang ya, teman-teman ya. Ini tadi tinggal satu ekor miliknya Mas Vicky. Tadi bawa banyak. Ini Mas Vicky menyediakan sapi korban sama penggemukan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini bukan miliknya Mas Vicky, saya akan keluar ini. Kita akan sepil dari belakang untuk bokongnya. Ini juga banyak yang mantau, teman-teman nih. Yang pembelinya juga masih ada di belakang sini. Dan kita dari daerah belakang seperti ini untuk yang pegon seperti ini nih. Ini kita tadi sudah sebutkan untuk harganya. Ini belakangnya mantap. Penggemukan bisa, korban juga bisa.
Ini kakeknya juga bagus, jinjing. Yang kali ini limusin, ini yang harga di 23.500 ya. Nih, 23.500. Ini juga super buat korbanan ini katanya, kirim ke Sidoarjo ini. Ini ada juga harga sama, ini simental, ini juga cincinnya bagus. Korban bisa, pengemukan juga bisa seperti ini. Semok. Harga sama, ini sama-sama spring. Limusin, yang ini limusin sudah divaksin juga, cuman yang ini enggak ada tanduknya, gundul. Harga sama 23.500. Ini limusin. Ini dominan agak tinggi ya, tinggi jenjing. Jenjing juga limusin. Nah, kali ini ada yang super semok nih. Ada super semok satu. Ini juga bagus. Ini yang dua ekor, harga yang ekonomis. Paling rendah ya Mas ya, yang ini ya harganya. Paling rendah. Nih. Paling ekonomis. Harga paling ekonomis seperti ini bisa dipesan ya teman-teman ya, sama Mas Vicky, harga di 16.500. Ini sudah bisa untuk korban. Buat yang mau pesen seperti ini juga bisa langsung di WA saja sama Mas Vicky, atau bisa datang langsung ke Sumberayu Pesantren. Nanti bisa di Sherlock ya Mas ya. Nanti bisa di Sherlock, langsung datang ke rumah Mas Vicky. Nanti 3 hari lagi banyak pilihan ya Mas ya. 3 hari lagi banyak pilihan untuk sapi korban, dan juga tetap sedia pengemukan ya Mas ya. Tetap seperti ini, super-superan seperti ini teman-teman. Oke, Mas Vicky, semoga laris, lancar terus. Makasih sudah mau direview-review. Oke, teman-teman, kita sudah tanya-tanya sama Mas Vicky. Buat yang mau beli langsung di WA saja sama Mas Vicky ya. Ini untuk pasar hewan gondologi ini sudah agak siang, sudah sedikit agak sepi ya. Dan sebelah sini juga masih ada untuk sapi jumbonya yang belum laku, ini milik orang lain, beda karena di sini beda orang, beda beda orang, beda lapak, beda orang ya. Nah, di sini memang seperti biasa miliknya Mas Vicky ya. Untuk kambingnya juga ready teman-teman ya. Kambingnya juga ready, tapi saya nggak pernah ngonten kambing. Insya Allah kalau mendekati hari raya korban, bentar lagi ini kita akan coba ngonten kambing. Siapa tahu yang membutuhkan konten kambing bisa di kolom komentar saya. Ini juga ramai sebelah sini, masih ada di negosiasi seperti ini. Ini kayaknya cukup ya dari sini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.